Oke, masuk terowongan. Masuk terowongan. Masuk terowongan. Yo guys, balik lagi bersama gua, it's your boy Fadilski. Gila, 2ZX6R hari ini. Play, aman. Dada-dada dulu dong, dada-dada dulu. Nah, ya. Ini teman gua si Jesse lagi bawa si Jasmine. Nah, gua bawa ZX6R dari Games Carbon. Kita bakal muter sedikit. Intinya experience kalau di belakang Jasmine gimana, guys? Gila, ini ZX6R yang gua pakai. Suaranya ketutup banget sama Jasmine, gak kedengeran. Parah. Ampun guys, gila. Gua budek banget ya. Untung gak dilempar panci sama tetangga. Ah, kacau. Parah-parah. Ini 6R ya temen gua. Yang dari Games Carbon guys, ini udah full carbon banget. Pokoknya udah full carbon semua guys. Parah, full carbon merah itu ada. Nanti vlognya bakal gua upload. Entah sebelum video ini apa setelah video ini, intinya parah banget guys. Ini mantep banget sih. Kayaknya the one and only deh yang full carbon guys. Yoi, kita di belakang Jasmine. Kacau. Gila. Udah kayak Lamborghini Aventador guys. Mantap, mantap. Mantap. Nanti kita juga mau reaction masuk terowongan guys. Masuk terowongan nanti kita ya. Reaction masuk terowongan. Ini dari dua ZX6R. Ini cendol hijau, ini cendol merah. Gila. Wah, ada serpihan kaca tuh. Ada apa tuh tadi tuh? Ya tapi emang Jasmine sudah memiliki ciri khas sendiri dengan knalpot petir. Tidak boleh belok kanan, tapi belok kanan, guys. Gila, gue. Kenapa kalau riding orang-orang itu sebenarnya pengen di depan motor gua? Karena itu mungkin salah satunya, guys. Bacot sekali. Parcuy. Aduh. Intinya hari ini vlog simple aja guys, kontennya reaction kalau Jasmine dibawa si temen gua si JC Lontoh. Jangan lupa follow Instagramnya dia ya, @JC Lontoh guys. Karena dia nyalinya tuh nyali pejuang rider guys. Rider motor-motor yang ngung. Pansi, tapi intinya berani lah dia bawa motornya. Si Jasmine ini udah dapet feel-nya juga karena beberapa kali gue udah mempercayakan Jasmine dipegang dia, guys. Samping juga ada Honda CB400, cuy. Riding sore hari ini menjelang maghrib. Dan ini guys, kalian belum bisa lihat, segitiganya udah full karbon ya. Ini segitiga full karbon. Spion juga udah karbon, segala macem. Ini Kevlar merah semua guys. Karena emang basicnya motornya merah ya. Tapi entah kenapa kayak ada rasa yang beda aja gitu. Gua bawa motor ini dibanding Jasmine. Meskipun sama-sama ZX6R guys. Wow. Oke guys, kita akan lewat Blok M dulu nanti. Wow. Onggel-onggel. Gila. Kenapa orang tuh budak belakang Jasmine? Karena itu guys. Parah banget. Suaranya kayak Aventador. Lamborghini.
Aduh, kita mah santai ride aja guys. Pakai motor orang lagi nih, full karbon ya. Aduh. Si Jasmine di depan sama JC Lonto. Dan gua dengan motor ZX6R merah, cabe merah ini, santai sekali bawa motornya ya. Karena pengen lihat reaction aja gitu kalau di belakang Jasmine kayak gimana sih naik moge juga. Aduh. Parah sih, intinya motor 6R ini mantep sih guys. Karena spesiesnya langka gitu loh. Gue juga kaget pas si Ican nih, temen gue sih yang punya games karbon, bilang kalau ternyata dia ada motor custom ready sih guys, ini motor custom ready juga gitu, make 6R. Gue kira 636 kali, beneran ternyata 6R dan full karbon, mantep sekali guys. Kayak feel-nya agak beda aja gitu cuy, bawa motor 6R juga tapi punya orang. Wow, keluar api, Dragon Breed, keluar api guys, ngeri. Jadi sih emang gila sih, gokil tuh orang bawa motornya. Aduh, gua mah santai aja cuy. Tim santai, kita tim santai. Oke, masuk terowongan. Masuk terowongan. Masuk terowongan. Ketutup udah motor 6R full karbon merah, ketutup Yoshimura. I'm so sorry. I'm so sorry. Ah! Gila. Kuping gua anjing, kuping gua sumpah. Conge gua kayak mau keluar gitu guys. Parah, 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 parah. Gak bohong gua. Bacot banget. That's why I love Jasmine. That's why I love Jasmine. Whoa, whoa, whoa. Bang, jangan bang. Gila guys, parah guys. Gak ngerti lagi gue. Gak ngerti lagi, gila, 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 gila. Gila, kenapa orang-orang pengen di depan Jasmine tuh karena itu. Ampun dah. Udah, ampun, 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 ampun. Cukup, cukup. Cukup, gila, gila. Gue gak tahu lagi harus berkata apa-apa guys. Aduh. Motor udah suara uang kayak petir guys. Emang ibaratnya kalau di Dota nih menjolnir guys ya, menjolnir. Ya. Palu listrik guys udah, wah gila mantep banget cuy. Ampun bang. Ampun bang. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Gila keluar api berapa kali, nanti kalian kalau lihat bisa ngecek sendiri deh, keluar api berkali-kali guys. Ha
Nanti tes blay. Anjir, ngeri banget cuy. Gua mau budek, gua sumpah guys. Mau budek gua. Owe mau budek ini, dengar suara ini kenapot nih. Owe mau budek ini. Parah guys. 1000 years later. Waduh, toet. Oh iya, nggak bisa mulai. Santai aja. Tadi mau ngetes lurus tapi karena ada truk-truk jadi nggak jadi deh guys. Bisa. Ah, lampu merah lagi. Anjing. Oke, kita akan hampir sudahi vlog hari ini. Tapi kalian ikutin terus karena sebenarnya baterai GoPro gua masih sisa satu sih guys, tadi gas terakhir guys. Jadi sebenarnya konten iseng aja terlintas di otak gua. Dan ya udah gitu terjadi dengan gitu aja gitu. Ya kiri aja kiri. ZX6. Tangan gua sampai ini. Enggak, karena bising anjing. Gila. Langsung racing mode. Aduh, selalu ngecek baterai gue masih toet. 1000 years later. Oke, kita belok kiri. Lewat wali kota, belakang wali kota. Ini kita riding kayak maghrib gitu sih guys. Dan suasana cukup mendukung karena agak lowong sedikit jalanan untuk ya speeding lucu lah ya. Hey. Belok kanan. Ini juga dari tadi pas di speedo tuh ada tulisan FI gini guys. Kalau kalian misalnya tuh FI, padahal kalau di Jasmine tuh nggak ada tulisan FI. Kira-kira menurut kalian kenapa ya ada tulisan FI itu? Swipe up aja langsung ya. Jangan lupa follow my biggest project at DSW Project guys ya. Dan follow teman gua yang gila itu tadi habis bawa si Jasmine at JC Lonto. JC lontoh guys. Green. Wow.
Buset, buset. Gila, pada jarak berapa meter udah kedengeran. Gila, gue santai aja lah guys. Parah. Dari jarak berapa meter udah tahu kalau itu Jasmine guys. Oke guys, mungkin vlog reaction Jasmine hari ini cukup sampai di sini juga. Semoga baterai gue ngerekam semua hari ini dan enjoy the video. Buat kalian yang belum tahu gue siapa, make sure you follow me on Instagram. Make sure you follow me on my biggest project at DSW Project. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. I'll see you on the next video, fam. Peace.